Bukan hanya banjir, BPBD Kota Makassar juga melaporkan 3 rumah di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Matawanging, Kecamatan Mamajang mengalami kerusakan di bagian atap akibat hujan lebat yang disertai angin kencang pada 15 Februari 2023 kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Hendra Hakamuddin mengatakan, ada 3 rumah di Kecamatan Mamajang yang terdampak angin kencang, sehingga BPBD Kota Makassar memberikan bantuan berupa logistik dan tenda penutup sementara. Karena kondisi rumah masih digunakan, sehingga warga tidak mengungsi dan masih tetap menempati rumah mereka. Angin kencang ini mengakibatkan seluruh atap seng rumah warga terangkat. Dan kami beserta dengan tim kami, tim TRC, langsung ke lokasi memberikan bantuan kedaruratan dan logistik. Karena rumah mereka masih bisa dihuni dan juga kami sudah memberikan bantuan berupa tenda, kemudian seng, mereka bisa menempati rumahnya dulu untuk sementara untuk ditangani atau diperbaiki secara baik. Hendra Hakamuddin mengatakan, khusus rumah yang terdampak angin kencang, data sementara masih 3 rumah. Sementara dampak lainnya seperti pohon tumbang di beberapa titik langsung ditangani oleh tim reaksi cepat yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar, dan BPBD Kota Makassar. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.